Selain aksi koboi, ada lagi sejumlah fakta lain yang terkait dengan Abdul Malik ini. Ada di antaranya positif mengonsumsi ganja, kemudian temuan peluru aktif di rumah si pelaku, dan juga terkait dengan plat ganda mobil Lamborghini yang dimiliki oleh Abdul Malik. Apakah ini berarti akan ada pasal-pasal lainnya yang menjerat Abdul Malik? Keterangan singkat awal dari yang bersangkutan itu diperoleh, ada yang dibeli dan juga ada yang diberikan oleh seseorang ya. Jadi nanti kita akan periksa secara intensif karena baru saja kita lakukan penyitaan dan penggeledahan. Jadi saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap saudara Abdul Malik. Untuk peluru kita akan dalami juga karena ada dua jenis ya, dan kaliber 556 dan juga kaliber 9 mm. Itu ada 10 atau 11 jumlahnya kita temukan pada saat kita lakukan